Di sini ada pertanyaan untuk menyelesaikan persamaan yang diberikan. Diberikan 3x tambah 5 minus 2x kuadrat, maka bentuk ini akan kita sederhanakan. Kita kalikan dengan min 1 semua supaya koefisien x kuadratnya jadi positif. Kita kalikan min 1, ini menjadi 2 X kuadrat kita susun dari pangkat paling tinggi Minus 2 kali min 1 menjadi X kuadrat 3 kali min 1 menjadi minus 3X 5 dikali min 1 menjadi minus 5 0 kali min 1 berarti 0. Kemudian kita faktorkan. Cara untuk memfaktorkannya adalah di sini, karena bentuknya tiga suku dengan pangkat 2, maka kita cari pengali atau faktor liniernya. Sehingga 2x kuadrat ini adalah 2x kali x. Nah, kemudian kita tentukan konstanta yang lainnya, di mana hasil kalinya harus 5. Kalau diselisihkan, harus 3. Berarti di sini 5 dan 1. Maka yang di sini adalah minus 5, yang di sini berarti plus 1. Kalau kita kalikan berarti minus 5x dengan 2x berarti minus 3x sudah sesuai. Sehingga pengalinya sama dengan 0, maka 2x minus 5-nya harus sama dengan 0 atau x plus 1-nya yang sama dengan 0. Sehingga 2x nya sama dengan 5 Maka x nya sama dengan 5 per 2 Atau x plus 1 sama dengan 0 Berarti x nya sama dengan min 1 Maka himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah Min 1 atau 5 per 2 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya